Yo yo yo, selamat datang di channel terkece, terkeren, pokoknya terhebat, terganteng, Indonesia. Ya, kali ini saya bersama teman saya, Wizard, Uden saya ini. Hari ini Wizard. Jangan lupa juga untuk subscribe apa? Channel aku ya. Wizard channelnya. Irfan Wizard. Nanti ditulis dong di deskripsinya. Oke, siap. Wizard. Ya, mengawali pagi ini saya akan jalan-jalan ke Hongdae Ibu untuk melihat suasana di sana, anak-anak mudanya di sana Korea. Kan banyak kayak anak-anak gaul, gaul anak muda di Korea. Wizard, kan banyak pada nongkrong di sana. Sekali. Misalnya kayak ada dancer, musisi atau komunitas-komunitas banyak lah di sana. Nanti sana kita lihat aja langsung. Tempat kota terseni di Korea. Oke, tapi hari ini saya akan ngopi dulu di sana untuk mengawali hari ini biar lebih fresh dan lebih encer. Ikuti perjalanan hari ini guys, oke? Stay tuned terus, let's go, let's go. Nanti transit di Gemjong ya, kita menunggu kereta sekitar mungkin 15 menit lagi akan datang. Dan ini udaranya sangat dingin sekali, 6 derajat celcius men, jadi sangat dingin, makanya saya pakai yang tebal-tebal kayak gini. Ini celana baru tadi, baru beli. Oh ini baru pria mas, baru pria yang dipakai ya mas. Oh itu apa mas, boleh itu minta itu? Oh ini kopi, yaitu seharga 5.000 uang Korea, yaitu kalau dirupiahkan sekitar 50.000. Wah, kaya ya mas. Kaya ya. Ini kaya namanya Rongas. Kopi vanilla latte favorit kesukaan saya. Ya, maaf ini mas, saya barusan nyutingnya gerter karena kedinginan ini. Iya. Dan sana lihat pemandangannya. Kita bisa lihat, bro. Di Chungang Station tempat tiap hari nongkrong saya terdekat ya di sini. Oke, kita akan menuju sana untuk menunggu kereta datang. Jangan kemana-mana, tetap standby di channel saya. Let's go. Oke, kereta datang. Kita akan meluncur. Let's go. Telah dari sudut selatan Pulau Jawa. Mereka mengenalku sebagai Ong Kim Sadewa. Tinggal di desa kecil, hidup pun sederhana. Ayahku berlari, ibuku seorang pedagang. Hidup sehari-hari cuma habis buat makan. Aku takkan kufur, aku terus bersyukur. Hingga air mata ini terus menetes tercucur. Macam rasa ini terkikis dan ku lebur. Melewati sungai terbesar di Korea, yaitu Sungai Hanggang. Nah ini juga perjalanannya melewati sungai terbesar ya mas? Ini sungai terbesar, terbesar di, Korea, di dunia mas. Oh di dunia? Di dunia. Huh? Sungai terbesar di dunia. Ini sungai bukan laut ya? Ini sungai, ini adalah sungai. Ini sungai Hanggang ya ini? Sungai Hanggang. Hanggang. Hanggang Korea. Terbesar. Ayahku berkari, ibuku seorang pedagang. Hidup sehari-hari cuma habis buat makan. Aku takkan kufur, aku terus bersyukur. Hingga air mata ini terus menetes tercucur. Macam rasa itu terkikis dan kita udah ada di Hongdae. Keras keras. Iya. Kita sudah berada di lokasi ya. Berada di lokasi. Oke. Saatnya kita untuk eksplorisasi, monetisasi semua yang ada di sini.
ke Bekasi. Okay. Jangan lupa masak sih. Makan roti. Rasa strawberry. Yeah. Enak sekali. Mantap. Tapi jangan lupa makan. Makan apa ini? Makan nasi. Makan nasi. Itu kita akan lihat girl band, girl band dan boy band di street Hongdae ini. Check it out. Battle for the gentleman. Kita akan melanjutkan berburu kita, berburu gel-gel band street yang ada di Home Depot. Ini apa ini? Kita bersama street dance yang ada di Home Depot. Keren ya. Iya, soalnya kita lihat sini dulu ya. Lihat dance. EXID 덜덜덜 보여드린 다음에 저희 레드크루의 시그니처 곡이죠. 이야 tadi kurang seru kayaknya guys. Itu waduh. Kita lanjut ke depan ya, bro. Lanjut ke depan kita. Lanjut ke depan. Yo, yo, yo. Hekali temia, ya degre te ango chera, kuya kyo, na atake he, shina, tito ne jima, ma, tera na ni mago, ara no jima, kia na ne ade, no mu yasan seki ga, tega chiga te asura chegi ga, chegi ga, chegi ga, ho. Yo, aku di sini, di Hongdae bersama si Wizer, tetap setia menemani dia, walau ini dingin kurasa, tetap Yo, kita sehatnya untuk cari minum karena si teman saya Wizer ini kita kedinginan, haus karena belum minum. Kita beli di depan situ ya. Let's go. Halo Pak. Halo. Tempat kopi di mana Pak ya? Oh, kok diam aja sih. Nah, lanjut ini tempat fashion. Ya. Ini kita mampir sini dulu ya. Bajunya nggak ada yang cocok, jadi kita melanjutkan untuk cari kopi ya. Kopi di depan itu kopi drink. Oke, aku tadi beli ini ya, harganya itu Rp8.000. Mana belum kelihatan? Ini harganya. Ya kan? Rp8.000 ini uang Indonesia sekitar Rp80.000. Dan tadi juga beli ini. Ini tuh karena tutup gimbal saya rotel, jadi ini harganya sekitar 13. Saya beli ini di DJ Store tadi ya. Let's go, kita akan membayar ini. Cekalan saya. Mungkin kita aku bayar. Dan membayar ke kasir men. Ini yang nyoteng men. Kayak siaran TV. Ayo. Stop. Let's go. Ben, tadi aku belanja sebentar ya. Ini saya beli off white tadi. Udah belanja, bro. Harganya 30 ribu.
28.000 won. Jadi uang Indonesia sekitar 300 ribuan ya. Oke, dan langsung saya pakai karena ini dinginan ya. Jadi saya pakai, nanti saya lihat di review video terakhir nanti ya. Oke, kita akan kemana lagi, guys? Kita lanjut lihat-lihat dancer-dancer yang semok-semok, seksi-seksi. Oke, okay. Let's go, man. Oh. Seru, guys. Rame ya? Karena kita kedinginan ya, kita akan segera mengakhiri vlog hari ini. Oke. Suhunya sudah minus, ini tangan saya sampai beku ini. Udah kaku banget. Kita menuju rumah kita, yaitu masing-masing di Indonesia Ansanyo. Oke, saya King Sadewa dan teman saya Irfan Wezer. Nama YouTube aku juga Irfan Wezer ya, channelnya. Jangan lupa subscribe juga dong. Iya. Sampai jumpa di vlog-vlog berikutnya. Oke. See you next time. See you again and